Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Salam Jenderal Perdurianan. Berjumpa lagi dengan saya channel Ardi Rumoso, petani dan penjual bibit durian, alamat Desa Kundili RT6 RW2 Kecamatan Sumbiu Kabupaten Banyumas. Kali ini saya berada di lahan pembesaran. Ini lahan persawahan. Nah ini kita berada di tengah-tengah bibit durian ini. Nah, ini tingginya tinggi-tinggi banget ini. Melebihi saya, ada yang ukuran 2 meter setengah ini. Kalau saya pribadi ini lihatnya dari bawah ini. Nggak bisa jalan di sini nih. Saking ininya rapatnya ini bibitnya. Rimbun-rimbun ini. Ini di sini ada Mustang King, duri hitam dan bawor. Kita ke tengah ini. Wah, ini saya nih berada di tengah-tengah ini. Wah, susah jalannya ini yang 2 meter setengah seperti ini nih. Ini kita lihat ke atasnya. Nah, seperti ini. Nah, rimbun-rimbun. Perjalanan sudah pasti mutar ini. 4 penjuru mata angin. Nah, ini kita palingnya seperti ini dari bawah kita. Nah, ini kita lagi survei di lahan pembesaran ini, survei bibitnya. Nah, ini dia ini. Kita sedang survei. Ini akan kami dongkel ini bibit-bibitnya seperti ini. Nah, ini depan saya ini ada Mustang King ukuran 2 meter setengah. Wah, ini tinggi banget cabangannya. Iya, seperti ini mutar 4 penjuru mata angin. Nah, kita sedang milih-milih ini di dalam ini, saking rapetnya. Nah, sudah ini banget ini. Nah, kita cek ke dalam-dalam. Nah, ini ada Mustang King kaki tiga gitu. Mustang King kaki tiga ini tinggi. Nah, kita perlihatkan dari bawah ini. Ini dia, iya, kita ke atas. Nah, ini tinggi 2 meter setengahnya. Sama ini, di sini stok ada sekitaran 700 batang ini. Aduh, ini yang kita pilih-pilih dan kita survei semuanya ini. Sekitaran segitu yang masuk kriteria ukuran. Dari setiap ukuran 1,5 meter up sampai 2 meter up. Ini batangnya sekian nih, lumayan besar ini mas. Ini kalau tangan saya, tangan dewasa ini, ini segede aqua 600 mili. Nah, ini Mustang King ini dia. Nah, ini bibit-bibitnya kita dari bawah ini. Nah, ini ke atasnya seperti ini. Nah, kita berada di dalam ini. Nah, kita coba keluar. Nah, ini dia. Aduh, nah, ini sanggih juga ini. Nah, ini tinggi 2 meter. Ini percabangannya, bawahannya. Nah, seperti ini. Ini Mustang King. Ini di sini Mustang King semua ini. Nah, kita sedang pilih-pilih antara ukuran 1,5 meter dan 2 meter yang ukuran masuk atau yang rimbun, yang penjuru mata angin, 4 penjuru mata angin ini memutar. Jadi kita pilih-pilih ini. Kita cek semuanya satu persatu, kita pilih dan akan kita dongkel setelah ini tunasnya sudah mekar dan daun tua seperti itu. Paling kurang lebih antara 2 minggu lagi baru bisa kita dongkel. Nah, ini 2 meter juga. Nah, kita masuk ke dalam lagi. Nanti kita masuk ke dalam. Lewat sini. Ini yang bawornya ini, di sini bawor. Ini. Kita shot semuanya. Nah, untuk yang bagian ini Mustang King. Ini Mustang King juga ini. Mustang King 2 meter setengah. Ini. Yuk kita jalan ke dalam. Wah, saking rapetnya, saking rindunya. Ini sudah beradu nih ranting-ranting.
Jadi seperti ini nih. Susah untuk kita jalan. Nah, ini Mustang juga, duri hitamnya ada yang ukuran 2 meter. Banyak di sini stoknya. Ada duri hitam, ada Mustang King. Paling kita lewatnya dari bawah. Nah, seperti ini paling. Iya. Nah, ini Mustang King. Rata-rata yang kita pilih yang ukuran 2 meter, yang super, yang rimbun, yang mutar 4 penjuru mata angin. Jadi kita benar-benar apa milihnya, kita sortirnya harus benar-benar. Ini karena di sini banyak banget stoknya. Kita keluar aja dari dalam, susah untuk kita perlihatkan bibit-bibitnya. Nah, seperti ini nih. Ini Mustang King juga ini. Nah, ini dia Mustang King. Kita perlihatkan dari luar saja ya. Oke, teman-teman. Kita perlihatkan dari luar. Ini dia. Nah, ini stoknya di sini banyak ini. Ini yang kriteria masuk dari ukuran 1,5 meter up sampai 2 meter setengahnya atau 3 meter ini. Kriterianya bisa masuk 700 batangan. Nah, seperti ini Mustang King ini. Nah, saking rapetnya ini, teman-teman. Kalau kita masuk susah keluar ini. Lalu mau nggak mau kita jongkok di dalam ini. Susah banget untuk masuk ini kita. Oke, kita shooting dari luar saja. Agar tidak kesusahan kita. Tapi kalau untuk memilih tetap kita dari dalam. Untuk milih satu persatu kayak gitu kita tetap. Nah, di sini kalau cuma kita pilih dari luar susah untuk milihnya. Karena ada juga yang batang kecil cuma tinggi doang ada kayak gitu. Mau nggak mau kita pilihnya lewat dalam seperti ini. Milihnya. Nah, ini duri hitam ini. Coba saya ini duri hitam ini ukuran 2 meter setengah ini. Nah, seperti ini rantingnya. Ini dia. Ini juga duri hitam ini. Nih, duri hitam. Kita lihat bawahnya. Nah, ini banyak di sini, teman-teman. Stoknya kita yang sedang kita pilih, kita survei kita. Ini banyak ini pilihannya ini. Nah, semua pada tumbuh tunas air. Nih, jadi kita nunggu sampai benar-benar mekar, sampai daun tua lagi baru bisa kita dongkel. Nah, ini tunas air baru ini. Semuanya ini. Ini semuanya sedang tunas air. Jadi kita perlu menunggu. Tidak bisa buru-buru atau cepat-cepat untuk dongkelnya. Kita harus nunggu, benar-benar harus pupus. Baru terus airnya mekar sampai daun tua. Seperti itu. Ini daun apa? Duri hitam ini. Kita cek ke dalam. Nah, ini duri hitam. Yang berduri yang hitam. Ini tingginya 2 meter setengah. Aduh. Ini. Lihat di sini ke atas, wah, tinggi-tinggi banget, ada yang 3 meteran ini. Benar-benar penuh perjuangan kalau kita milih ke dalam. Tuh. Kita shooting dari luar. Iya. Seperti ini, tuh. Duri hitamnya di tengah-tengah itu. Kita lihat kita ke tengah. Kita cek satu persatu. Nah, ini dia duri hitamnya ini. Nih, duri hitamnya tinggi banget ini. Kita ini dia nih. Percabangannya ini yang sebelah Mustang King kaki tiga ini. Nah, ini Mustang King-nya nih. Wah, tinggi banget. Ini duri hitam juga ini. Nah, yang kita pilih yang seperti ini nih. Wah, bawahnya juga tinggi-tinggi banget udah. Yang kita pilih-pilih yang kriteria saya masuk yang akan saya dongkel. Seperti itu. Lihat. Ini teman-teman.
bisa kita lihat, kita berada di dalam ini, dalam di tengah-tengah bibit. Wah, yang di sebelah sana duri hitam itu, tapi kita nggak bisa masuk ini. Susah masuknya ini kalau nggak kita jongkok. Ini duri hitam ini, paling kita jongkok ke dalam untuk meninjau batangnya. Oke, kita masuk ke dalam. Aduh, seperti ini paling ini untuk bisa lihat kondisi batang bawah seperti apa. Nah, ini dia ya, penuh perjuangan. Ini dia. Nah, ini duri hitam yang seperti ini nih yang akan kita dongkel. Kalau yang batang kecil-kecil kita tinggal dulu sampai benar-benar, atau nunggu besar lagi baru kita dongkel lagi, seperti itu. Duduk. Nah, ini duri hitam lagi, ini tinggi banget, 3 meteran ini. Susah untuk kesananya. Oke, kita keluar dulu. Keluar aja, kita jongkok ini. Penuh perjuangan. Nah, ini yang ukuran 1,5 meternya ini. Musang King. Alhamdulillah. Keluar. Ini dia, kita sok semuanya ini. Nah, ini dia. Ini kita lanjut lagi. Ini musang King-nya ini. Ini semuanya pada tunas air semua ini. Tumbuh tunas air barunya. Duri hitam. Nih. Batangnya tuh, lihat dari bawah sampai atas mutar. Duri hitamnya itu juga ada di situ. Ini musang King ini. Ini duri hitam. Duri hitam ini dia, duri hitam. Nah, ini duri hitam ini kurang 2 meter. Ini nanti kita semprot ulang biar stresnya nanti tidak berlebih. Ini duri hitam lagi, ini tingginya 2,5 meter. Ini yang super ini, rantingnya ini 3 meter. Kita lihat namanya duri hitam. Ini musang King, kerumpulan musang King ini. Musang King, duri hitam. Ini musang King juga ini. Ini bawor. Oke, cukup sekian hari ini. Nanti kita akan upload video saat pendonggelan ataupun video lainnya. Hari ini hari Minggu, tanggal 3 Oktober 2021. Oke, cukup sekian. Salam Jenderal Perdurenan. Sukses selalu untuk kita. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.